kamera di sisi itu sharing soal bagaimana menghadapi medium, bagaimana tuntutan akan tantangan-tantangan untuk mengeksplorasi medium, juga menghadapi tema, lalu bagaimana mempertanyakan identitas dirinya sebagai bagian dari masyarakat Bali sekaligus bagian dari masyarakat Jogja dan Indonesia. Secara langsung dan tidak langsung menjadi bagian dari negosiasi ketika dengan bekerja, sadar atau tidak sadar. Ada yang sudah muncul ke permukaan, bagaimana dia bernegosiasi dengan identitasnya. Ada juga yang belum muncul ke permukaan, tapi itu bukan berarti baik atau buruk, bukan berarti eksplorasinya lebih mendalam atau lebih jangkau. Itu hanya proses yang barangkali memang dilalui secara berlainan antara satu seniman dan yang lainnya. Nah, kali ini, sore ini kita cukup beruntung karena kedatangan kurator senior yang juga kakak kelas saya, jadi saya puji-puji. Namanya Anjib, tepuk tangan dulu buat Anjib. Mas Anjib ini saya kenal ketika kami kuliah, saya kuliah di IRB. Dan saya nggak pernah lupa dengan sosok ini. Pertama karena tesisnya, selain nyinyir dan tukang kritik, tesisnya itu soal bokep 3GP. Bayangkan, siapa yang akan lupa dengan orang yang meneliti tentang bokep 3GP di sekolah S2. Dan pada saat itu saya masih mahasiswa baru, kinyis-kinyis, imut-imut di mata kuliah sastra dan seksualitas. Beliau presentasi soal rancangan penelitian yang baru setengah jalan waktu itu soal bokep 3GP. Nanti buat teman-teman yang tertarik bisa tanya lebih lanjut ke Mas Anjib. Kemudian soal bagaimana kita sebenarnya menggunakan uang ini, hampir setiap bulan kita punya agenda diskusi. Di sini yang lebih ditempatkan adalah, yang lebih kami utamakan adalah proses belajar. Karena sebagai staff IFA junior, saya sama Tia itu staff IFA yang baru banget, baru gabung di IFA, masih hijau dan seger dan jadi harus banyak belajar. Nah, ruang-ruang semacam ini itu selain ruang pertemuan, cari teman baru atau gebetan baru, mungkin siapa tahu yang dapat, syukur. Itu adalah ruang belajar kami yang sekaligus kita buka ke publik. Jadi terutama untuk staff junior seperti saya dan Tia yang peneliti masih kacangan dan baru banget, apalagi yang disiplin kami bukan datang dari seni rupa, ini ruang belajar kami yang masih amatir. Jadi ada Tia yang nanti akan presentasi sebagai staff junior seperti saya, peneliti junior di IPA. Kemudian ada Sita yang akan menjadi moderator. Jadi kalau nanti kira-kira teman-teman bentuk-bentukan atau beradu argumentasi, Sita yang akan mendamaikan. Tapi kalau nggak ada, dia berkewajiban untuk bikin polemik. Oke, saya langsung serahkan ke Sita. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih Mbak Lisis dari IPA. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir di diskusi yang kedua dalam rangkaian diskusi seni, Bali, dan identitas etnis. Jadi sore hari ini, kalau kemarin kita fokus di berdiskusi atau sharing dengan teman-teman seniman yang berpameran di arus bawah, kali ini kita fokus berdiskusi tentang itu tadi, seni, Bali, dan identitas etnis. Jadi sebenarnya awal mula dari adanya diskusi ini itu adalah kerjasama antara JC dan IPA. Dan waktu itu saya dan terlibat banyak bercakap dengan ISIS untuk menyiapkan sesi diskusi ini. Jadi kami waktu itu sebenarnya ingin memeriksa kembali
frasa-frasa seperti misalnya seniman Bali, kemudian seni rupa Bali, atau apapun itu bentuk-bentuk kegiatan seni rupa yang dilekatkan dengan identitas etnis di sana. Dan diskusi sore ini itu berusaha untuk mungkin bukan menjawab, tapi menghadirkan pandangan-pandangan tentang hal tersebut. Jadi seperti yang Mbak Sisi bilang tadi, hari ini ada dua pembicara, ada Mas Anzip dan kemudian Mbak Tia. Sebelumnya, latar belakang hadirnya diskusi ini juga karena belakangan banyak sekali pameran dengan membawa identitas etnis, khususnya Bali. Jadi kalau teman-teman tahu, kemarin ada pameran di LAF, Contemporary Art from Bali, kemudian nanti akan ada dua pameran dari teman-teman, tiga pameran dari teman-teman yang merupakan anggota Sanggar Dewata Indonesia. Ada Arya Sucitra, kemudian di Bentara, kemudian juga ada akan ada pameran juga di TBY. Dan kemudian nanti akan ada pameran SDI sendiri, Sanggar Dewata Indonesia, yang kebetulan dikuratornya oleh Mas Anzin. Begitu. Oh ya, dan keempat ada pameran tunggalnya si Mas Pandey Giriananda. Mas Pandey Giriananda ini salah satu seniman di pameran Arus Bawah. Begitu, jadi nanti hari ini pembahasannya Mbak Tia, ini yang kemarin fokus belajar, meneliti tentang seni rupa dan Bali khususnya, dan kemudian nanti kita akan bersama-sama Mas Anzip yang akan lebih melihatnya secara luas, jadi bukan cuma fokus, dan nanti Mbak Tia akan fokus ke Bali, tapi Mas Anzip mungkin akan fokus lebih ke identitas etnis. Seperti kita tahu juga di Jogja ada yang lekat dengan Bali, kemudian ada Minang misalnya, jadi mungkin Mas Anzip bisa lebih mengelaborasi hal tersebut. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke Mbak Tia bisa memaparkan temuan-temuan riset dan pembacaan-pembacaannya selama riset. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan kita sebelumnya, kita berangkat dari secara spontan langsung bertanya, kenapa ya? Kenapa banyak event atau pameran ini yang berlatarkan Bali? Terus nyari jawaban sederhana. Apa karena semua perupanya perupa Bali? Tapi tunggu dulu, perupa Bali itu siapa? Terus kemudian kami dari situ kami mulai berpikir, Bali itu apa ya? Kita ini mengenal Bali itu, di Jogja ini mengenal Bali itu seperti apa? Sejauh apa selama ini proses berlangsungnya identifikasi di mengenai Bali itu di Jogja itu seperti apa? Nah dari pertanyaan itu, dari dua pertanyaan ini, bagaimana kita yang ada di Jogja ini mengenali Bali dalam seni rupa, dan bagaimana identifikasi ini berlangsung di Jogja, itu saya startnya dari mencoba mencari tahu yang disebut dengan perupa Bali itu siapa. Lalu dari situ otomatis saya langsung teringat dengan Sanggar Dewata, karena Sanggar Dewata itu sanggar pertama yang mewadahi perupa dari Bali yang belajar di Yogyakarta itu kan. Terus saya menemukan satu tulisan menarik, satu kata kunci dari tulisannya Wayan. Terus sebentar, saya lupa namanya. Madhe Bakti Wiyasa di 43 tahun SDI menembus batas. Itu dia menuliskan bahwa perupa Bali di Yogyakarta adalah orang Bali yang secara geografis terlepas dari Bali. Dari situ saya langsung berpikir, oh iya juga ya. Dalam artian gini, saya ingat satu kata, beberapa perkataannya beli Arya Sucitra. Dia bilang, orang Bali itu sejauh-jauhnya dia pergi dari Bali pasti akan kembali lagi ke Bali karena mereka terikat dengan Banjar. Terus saya berpikir, oh iya juga, karena lingkup geografis ini di dalamnya itu ada satuan Banjar banyak gitu kan. Nah, Banjar ini merupakan bentuk satu sifatnya kan komunal gitu. Jadi yang dominan adalah, yang mau saya bilang adalah yang dominan adalah
kelompoknya daripada individunya gitu kan. Nah, kemudian dari situ saya mencoba melihat, oh ya, ketika mereka dibawa, ditarik dari Bali gitu, tunggu, saya bingung mau mulainya dari mana. Ketika mereka ditarik dari Bali, ada satu jarak dengan Banjar itu kan, dengan kelompoknya. Nah, startnya saya dari situ, saya mencoba mencari tahu. Kemudian ada satu cerita menarik tentang budaya komunal di Bali dari cerita Miguel Kovarovias. Nah, ada satu cerita dia bilang tentang di tahun 1930-an itu ketika muncul patung ala Brasuci. Jadi patung bentuknya seperti cacing gitu berdiri. Ketika patung pertama asli itu muncul, dalam sekian minggu akan muncul patung serupa dengan banyak gitu. Nah, yang ingin dia perlihatkan adalah bahwa iklim kesenian di Bali itu sangat sangat dipengaruhi dengan budaya komunalnya itu. Mereka lebih melihat teknik dan keterampilan daripada autentitas karyanya gitu. Dari situ saya mencari-cari, oh iya, itu terlihat gitu, terlihat dari karya-karya yang ditampilkan itu, ciptaan-ciptaannya itu karya-karyanya sifatnya homogen, serupa. Jadi apalagi kalau itu dilihat dari banjar per banjar gitu. Kayak misalnya kita lihat lukisan Kamasan ini, kemudian yang paling terlihat berbeda dari ini adalah tahun sebelum 1920-an nih, lukisan Kamasan seperti ini. Kemudian ketika ada Pitamaha, kita bisa lihat corak-corak yang serupa gitu. Nah, dari situ saya berpikir mungkin memang benar ketika kita berada di Bali, kita nggak bisa melihat itu sebagai sesuatu kekasan gitu. Tapi ketika kita berada di luar Bali, kita akan melihat itu satu kekasan. Tapi kenapa? Karena ternyata kalau kita amati laku mereka itu kan selalu terikat dengan kepercayaannya. Jadi walaupun mereka dibebaskan untuk dibebaskan dalam berekspresi, tapi ada beberapa pakem yang yang menyiratkan atau membawa pengetahuan mengenai keyakinannya gitu. Kayak misalnya kalau kita bicara poleng gitu, kita akan tahu bahwa itu simbol keseimbangan gitu. Atau ketika kita bicara baik dan buruk, pasti tentang gambarannya digambarkan dengan barang dan ronda gitu. Nah, hal-hal seperti itu, kalau kamu berada di Bali, maka kamu tidak akan melihat itu sebagai kekasan. Tapi ketika kamu berada di luar Bali, kamu akan melihat itu sebagai kekasan. Itu kenapa saya kemudian berpikir, oh mungkin itu kenapa ketika kita bicara tentang Bali, lalu yang akan kita bayangkan adalah tradisi atau coraknya. Nah, dari situ ketika kembali lagi membicarakan tentang perupa Bali yang ada di Yogyakarta ini, ada karena mereka berjarak dengan kelompoknya, dan juga karena di selama masa pembelajaran mereka mencoba memahami autentisitas karya, sehingga ada muncul upaya paling dasar untuk mewujudkan autentisitas paling dasarnya, yaitu dengan merombak apa yang selama ini sudah sudah disepakati bersama dalam kelompok gitu. Kayak misalnya
ini contoh karya yang paling paling baru, Iwayan Upadana. Euphoria globalisasi ini kalau kita lihat sebenarnya ini dia berangkat dari ketika dia mulai berjarak dengan simbol-simbol kesakralan, kemudian dia jadi mempertanyakan sendiri sebenarnya makna sakral itu apa. Kalau misalnya itu diletakkan berdampingan dengan sesuatu yang sangat sangat apa, kalau kata Dewa dulu nggak etis, kalau kamar mandi itu nggak etis, kalau kamu cuci piring di kamar mandi aja itu nggak etis gitu, apalagi ketika kamu mendampingkan itu dengan simbol-simbol yang punya nilai sakral itu. Nah sebenarnya kan yang ingin ditanyakan adalah apakah dia akan tetap dilihat sebagai sesuatu yang sakral ataukah dia akan berubah menjadi profan gitu kan, yang mudah-mudahan kayak gitu. Kemudian ada karya Iwayan Sika, berangkatnya dari dia mencoba merombak citra poleng gitu. Gimana sih kalau misalnya poleng itu bukan kotak-kotak yang pada umumnya gitu, lalu dia mencoba dengan kayak abstrak, apakah dia akan tetap dilihat sebagai poleng dan apakah dia masih punya makna yang sama bahwa itu keseimbangan yang kayak gitu-gitu. Nah menariknya adalah ketika kita bicara tentang perupa Bali yang terlepas dari Banjarnya, dari kelompoknya, kemudian mereka di sini. Nah di Sanggar Dewata itu muncul, saya melihat membacanya seperti muncul keinginan untuk menciptakan Banjar di dalam Sanggar Dewata gitu. Jadi mereka kembali lagi pada iklim berkarya yang homogen gitu. Jadi ketika satu kesuksesan dalam bereksplorasi itu sukses gitu, mereka akan meneruskan proses yang sama gitu. Ada tendensi untuk kesana. Nah itu dugaan saya sih, karena saya mungkin itu kenapa kemudian di tahun 90-an muncul banyak karya abstrak ekspresionis gitu. Dari situ, nah tapi apakah Bali dalam seni rupa selalu berkaitan dengan nilai lokal dan tradisi perupa Bali? Saya sempat dengar obrolan Sita dengan teman-teman arus bawah. Mereka bilang gini, sekarang sajen itu bisa nggak dalam bentuk buah-buahan, bisa juga bir atau mungkin minuman jus kemasan. Terus saya berpikir, oh berarti sebenarnya ini satu tanda bahwa budaya siap saji ini pun merubah ritual masyarakat Hindu Bali gitu. Tapi saya tidak di sini bukan bermaksud untuk memasalahkan itu berubah atau enggak dengan dan diubah oleh apa. Yang ingin saya perlihatkan bahwa kebudayaan itu mengalami akan selalu pada suatu titik akan mengalami perubahan. Dan ketika apapun yang diciptakan manusia kan pasti akan berubah oleh pengaruh manusia juga gitu. Nah, ketika kita bicara tentang tradisi itu contohnya seperti yang terjadi dengan sesajen itu gitu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau misalnya kebudayaan atau tradisi di dalamnya itu mengalami perubahan, lalu apa ya yang disebut dengan dimaksud? Apakah kita bisa memastikan bahwa satu konten itu mengenai Bali gitu? Oh ini saya
saya melupakan satu sesi sebelum sampai ke situ. Apakah berkaitan dengan Perupa Bali itu? Di tahun 90, Sanggar Dewata membuka sanggarnya untuk perupa di luar Bali. Nah, menurut saya itu menjadi salah satu tanda ketika persepsi mengenai perupa Bali dan seni rupa yang disebut dengan seni rupa Bali itu semakin diperluas gitu. Bukan lagi mengenai karya yang dihasilkan oleh perupa-perupa yang terikat dengan Banjar atau tradisi Bali, tapi juga dengan mereka yang tapi juga dengan karya-karya yang berisi konten Bali. Nah, kemudian ketika berbicara soal konten Bali itu sendiri, itu saya teringat dengan ceritanya Sita. Nah, kalau misalnya konten itu sendiri berubah-ubah gitu, apakah kita bisa memastikan, akankah kita memastikan bahwa apa konten itu adalah yang disebut dengan Bali? Tapi kemudian saya berpikir ulang, justru dalam seni rupa itu ada keleluasaan untuk merepresentasikan identitas etnis gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Tia, bisa tepuk tangannya. Baik, saya mencoba merangkum poin-poin yang disampaikan Mbak Tia tadi. Jadi kalau pertanyaan awalnya bagaimana kita mengenali Bali dalam seni rupa, kemudian bagaimana proses identifikasinya berlangsung di Yogyakarta, dari pemaparan yang Mbak Tia katakan tadi, saya mencatat bahwa Bali diartikan sebagai corak dan kemudian Bali sebagai tradisi. Terus dia juga mengatakan bahwa bagaimana proses identifikasi berlangsung di Yogyakarta, dia melihat ada kecenderungan seniman-seniman Bali yang sudah berpindah dari memindahkan badannya dari Bali ke Jogja, itu ada usaha untuk merombak apa yang selama ini dibayangkan orang secara umum tentang Bali. Terus tadi Mbak Tia sempat menyinggung tentang SDI juga, Sanggar Dewata Indonesia, yang menurut dia itu jadi semacam Banjar, itu sistem sosial, kalau saya tidak salah itu ada sistem sosial khusus yang ada di Bali. Dan menurut dia, dengan SDI jadi semacam Banjar itu malah membuat karya-karya yang ada di SDI itu cenderung jadi homogen. Mbak Tia juga sempat mengatakan tentang SDI membuka sanggarnya untuk orang-orang di luar Bali. Dan ini menurut dia membawa pertanyaan lagi tentang apa sih sebenarnya seni rupa Bali? Apakah dia yang dihasilkan oleh perupa Bali, ataukah karya-karya yang dihasilkan oleh orang-orang yang bahkan bukan berasal dari Bali, tetapi yang kontennya tentang Bali? Nah, terkait dengan konten tentang Bali ini, dia bilang kalau saya tidak salah tadi selama ini Bali dalam seni rupa itu selalu dilihat berkaitan dengan nilai lokal dan tradisi perupa dari Bali. Nah, pertanyaan Mbak Tia tadi menarik, dia bilang kalau misalnya yang dinamakan dengan tradisi itu sendiri mengalami perubahan, kemudian bagaimana memastikan bahwa tradisi itulah yang menjadi nilai atau esensi dari si Bali itu sendiri. Kayak gitu sih kira-kira. Sebenarnya versi lengkap dari apa yang Mbak Tia sampaikan tadi itu nanti bisa dibaca di newsletter IFAA yang terbit secara online gitu. Sekarang langsung ke Mas Anzip ya. Silakan Mas Anzip. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Ini 2 minggu yang lalu ya, si Lisis sama si Sita sempat menghubungi saya dalam rangka sedang menyiapkan acara diskusi kaitannya dengan tema tentang identitas dan etnis dalam seni rupa khususnya di Yogyakarta. Hal itu juga berkaitan langsung dengan keberadaan komunitas seni rupa di Jogja, khususnya Sanggar Dewata Indonesia. Kami sedikit ngobrol tentang
tarik menariknya keberadaan komunitas seni rupa di Jogja. Sanggar Dewata Indonesia yang sudah kita ketahui adalah komunitas pertama yang didasari dari kelompok etnis. Kalau tidak salah tahun 70-an. Lalu di awal 90-an sampai pertengahan diikuti oleh kelompok dari etnis lain seperti dari teman-teman Sumatera Barat, Sakato ya, dan Badar Sriwijaya, Palembang. Nah, 10 tahun yang lalu saya sempat melihat secara dekat tentang keberadaan komunitas etnis. Artinya berangkat dari bahwa mereka secara bersama-sama seperti tanda kutip mengeksklusifkan diri gitu dalam medan sosial kesenian. Satu sisi menggunakan atau barangkali juga membawa etnis sebagai identitas. Nah, dari situ sebenarnya saya sulit menemukan apa sesungguhnya yang ingin dipresentasikan dalam komunitas etnis itu selain bahwa saya melihat di sini ada alasan apa ya, kecanggungan atau tidak kepercayaan diri dalam menjalani proses secara individu-individu. Lalu kemudian di sini ada bahasa bahwa kita ini sama-sama perantau, sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama, sama-sama jauh dari kampung halaman. Kenapa kita tidak bersama melakukan suatu hal, menjalani proses kesenian secara bersama? Nah, barangkali itu prolog yang saya sampaikan, karena di sana itu yang saya temukan adalah ujungnya lebih condong kepada material. Saya akan mulai dari apa, ada sederetan istilah dalam konstruksi diskusi pada sore hari ini seperti yang disodorkan ke saya. Pertama, ada persoalan identitas, lalu ada identifikasi, kedua ada komodifikasi, dan ketiga ada komersialisasi. Nah, barangkali saya gagal memahami alur atau konklusi yang diinginkan oleh pihak penyelenggara, bahwa bagaimana sebenarnya identitas dengan ada maksud di belakangnya yang disebut identifikasi. Ada identitas, tapi di belakangnya masih ada identifikasi. Sementara di sisi lain, di sini dikaitkan dengan ruang seni di tengah komodifikasi dan komersialisasi. Keterkaitan antara komodifikasi dan komersialisasi. Hemat saya, sebenarnya akan dikaitkan kemana persoalan identitas jika hanya sebagai identifikasi. Nah, selanjutnya kira-kira akan dikaitkan ke komersialisasi atau komodifikasi, karena itu dua alur yang sesungguhnya terbelah, jadi bukan jadi satu. Kemudian kalau kita bicara atau berangkat dari pengertian identitas, tentu menjadi sangat luas dalam bidang kesenian dibanding misalnya kita berhenti pada pengertian identitas secara administrasi. Tentu serupa dengan konstruksi
yang dibangun oleh negara. Di situ ada nama, ada alamat, baik rumah maupun kantor, ada pekerjaan, ada pendidikan, ada golongan darah, nama orang tua dan seterusnya. Dan sementara kalau kita memahami identitas dalam medan kesenian tentu mengarah pada persoalan asal usul budaya, ada DNA kebudayaan, dan untuk mendefinisikannya tentu membutuhkan ruang dan waktu, antara waktu secara administratif yang terkait dengan modal dan teknologi yang begitu cepat pergerakannya, dan waktu secara kultural, yakni bagaimana di situ ada istilah cara berpikir atau cara memandang, kemudian ada spiritualitas, ada traumatis, kemudian ada sejarah masa lalu, ada tabu-tabu atau larangan, ada ketimpangan sosial, produksi pengetahuan yang tidak merata, kemudian ada penyebaran kesenian yang tidak sabar akan berjalannya proses. Jadi maksudnya instan gitu ya. Nah, kedua, saya akan beranjak ke persoalan komodifikasi. Jadi saya ingin bertanya sebenarnya, apa maksudnya menjadi komoditas? Apa maksudnya komodifikasi menjadi komoditas? Lalu apa bedanya dengan komersialisasi? Nah, berangkat dari empat istilah yang menurut saya tumpang tindih itu, saya ingin lebih memfokuskan pada dua hal untuk mendekati konstruksi diskusi pada sore hari ini, yaitu kodifikasi dan komersialisasi. Nah, tentu saja kodifikasi berguna untuk memahami kode-kode visual yang lebih dekat dengan anak-anak atau sineman-sineman generasi menyebutnya milenial ya, ya sineman-sineman muda terutama gitu, sehingga perjalanannya itu akan mendekati kodifikasi yang lokomotifnya akan banyak membawa barang. Nah, tentu saja di mana modal akan menjadi artinya modal usaha akan menjadi keniscayaan. Nah, contohnya misalnya kenapa publik kesenian gitu? Publik kesenian, baik senimannya, para kritikusnya, para kuratornya, itu lebih banyak mempercayai sosok serupa Hong Jin, Sakib Sungkar, atau lain-lain, ketimbang misalnya mempercayai Ucok gitu, atau Enin dan lain sebagainya. Karena kodifikasinya jelas, yaitu uang, ketimbang mempercayai Ucok atau Jim Supangkat, lebih mengarah pada kode-kode intelektual yang organik dalam memandang kesenian. Nah, bukankah itu terjadi di seluruh medan sosial seni rupa Indonesia? Artinya tidak hanya terjadi pada perupa-perupa yang secara khusus membawa identitas etnis. Nah, sementara komersialisasi tentu sangat dekat dengan bisnis retail.
tentu saja di sini sifatnya berantai dari tangan ke tangan, dari relasi ke relasi gitu, dan membutuhkan speaker sebagai corong media, kemudian strategi-strategi atau kemasan-kemasan lainnya yang lebih dekat dengan pasar. Nah, dalam hal ini misalnya saya ingin mencontohkan bahwa apakah nanti galeri misalnya lebih mengakomodir perupa-perupa yang latar belakang darahnya itu China atau non-muslim, atau Jogja Kontemporer misalnya sedang memamerkan perupa Bali itu dan membawa identitasnya, itu bisa dikaitkan dengan atau karena alasan komersialisasi, atau misalnya galeri-galeri di Bali sendiri itu lebih mengakomodir seniman-seniman pribumi Bali atau seniman yang berasal dari seniman asing yang berasal dari negara di luar Indonesia. Nah, sedangkan kalau kita melihat secara umum, ini ada gejala tadi si sedikit menyebut terkait dengan karya para Bali tahun 90-an, abstrak ekspresionistik. Karena seragam 90-an itu nyaris sebagian besar karya anak berupa Bali itu abstrak ekspresionistik. Nah, sementara kalau kita bertanya apakah ada hubungannya antara abstrak ekspresionistik yang di yang menggejala di karya-karya berupa Bali dengan abstrak ekspresionisme yang berkembang dan berlangsung di Eropa maupun di Amerika. Nah, lalu apakah abstrak ekspresionistik Bali itu ada kaitannya dengan latar belakang kebaliannya? Nah, tentu di sini persoalannya akan menjadi semakin tarik menarik. Nah, saya melihat bahwa di sini ada namanya gejala epigonisme yang tunduk pada pasar dan popularitas, dan itu terjadi tidak hanya di Bali tapi di semua tempat, baik di Jogja sendiri, di Bandung, di Jakarta dan lain sebagainya. Nah, kembali ke pertanyaan abstrak ekspresionistik Bali, atau pada waktu itu ada beberapa seniman yang keluar seperti contohnya Mas Riyadi. Mas Riyadi keluar dengan cara mengejutkan karena hampir 90% karya berupa Bali coraknya abstrak ekspresionistik, sementara Mas Riyadi lebih gambar figur orang yang gembal-gembal begitu. Apakah Mas Riyadi juga bisa disebut sebagai tanggapan pemberontakan terhadap gejala umum, atau Mas Riyadi sendiri juga sedang bermain domino dengan pemilik modal? Nah, saya kira dua-duanya ini tidak bisa disebut karena Bali atau kebaliannya, baik aspek ekstronistik maupun Mas Riyadi yang waktu itu juga langsung menjadi epigon karena seniman-seniman muda di bawahnya langsung meninggalkan abstrak lalu ke figur. Nah, kaitannya dengan gejala epigonisme tentu ini terjadi di berbagai ruang,
misalnya kita bisa menyebut perupa Nasirun misalnya, atau Entang Wiharso, atau Heri Kris misalnya, dan lain-lain yang merupakan menurut saya adalah epigonnya Faisal. Segenerasi Mas Didit ya, Faisal. Itu lukisannya naif-naif. Di awal 90-an ya, bisa dibilang Faisal adalah sosok pelukis yang paling moncer. Itu. Nah, artinya epigon Faisal tentu yang dikembangkan oleh Vacana. Namun gitu, hampir 20 atau 15 tahun terakhir, kemana sebenarnya nama Faisal gitu? Atau ada pihak-pihak yang sengaja mengkamanakan gitu? Jadi hampir 15 tahun terakhir di seluruh ruang kesenian, baik di Jogja, di Jakarta, dan di mana-mana, nggak pernah muncul yang namanya Faisal. Atau kita melihat misalnya Heri Dono sebagai satu-satunya, di sini ada jejak pendahulunya sekaligus guru nyantriknya, yaitu Mbah Kasman Malam. Atau Afandi dan Mensagan misalnya, bahkan di akhir 2000-an muncul juga epigon-epigonnya Agus Wafi. Kita bisa melihat misalnya karyanya Budi Swiss, Jumali Alfi di awal-awal tahun 2000. Nah, lalu pertanyaannya adalah identitas, identifikasi, kemudian komodifikasi, kemudian komersialisasi, kira-kira ini kita cantolkan kemana? Nah, bukankah Bali, bukankah Bali sebagai kota atau daerah tujuan wisata gitu, sama halnya dengan misalnya Hong Kong, Tokyo, Berlin, New York, bahkan Yogyakarta sendiri, di mana pasar seni rupa akan menonjol karena ya tentunya banyak faktor gitu. Nah, hal-hal begini tentu kita butuh melihat kembali secara detail dan pelan-pelan. Maka saya memberi kesimpulan bahwa kenapa kita tidak sekalian tegas mengatakan bahwa kemana arus lokalitas Bali atau Padang dan lain sebagainya di tengah arus besar komersialisasi kodifikasi kontemporer. Karena menurut saya pertanyaan ini penting, karena kita selama ini selalu tarik-menarik menyoal perupa-perupa atau kara-kara yang dilatar belakangi atau melatar belakangi dirinya dengan identitas etnis itu. Kenapa kita tidak pernah mempertanyakan juga misalnya Tony Voluntero dari Kadip Biro gitu. Atau Mas Nindit dari Semarang. Kalau Mas Nindit masih sering disebut karena karakternya dari dulu sering bersoal tentang lokalitas.
Sementara sekian dulu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Anji. Jadi saya coba saya mencatat beberapa poin dari omongan Mas Anjib, semoga tidak mereduksi banyak hal ya. Pasti ada yang tereduksi. Kelompok, jadi Mas Anjib mengatakan tentang dia memperhatikan sejak 10 tahun lalu itu ada gejala bahwa kelompok etnis itu macam bersama-sama mengeksklusifkan dirinya. Dan etnis itu seringkali dilekatkan dengan identitas. Kemudian Mas Anji punya pertanyaan, kala itu apa sih sesungguhnya yang ingin dipresentasikan dalam kelompok etnis itu? Selain karena menurut dia sih Mas Anji melihat ada kecenderungan itu terjadi karena ada kecanggungan atau ketidakpedean dalam orang-orang yang tergabung di kelompok etnis ini untuk berproses atau tampil sebagai individu-individu. Kemudian tadi Mas Anji juga menyebut empat kata kunci yang ada di publikasi diskusi hari ini tentang identitas, identifikasi, komodifikasi, dan komersialisasi yang menurutnya tumpang tinggi. Nah mungkin untuk bagian ini nanti Lisis dari Pak mungkin bisa menjelaskan maksudnya ya setelah ini. Nah terus habis itu Mas Anjib juga mengatakan, menyinggung tentang kecenderungan abstrak ekspresionisme Bali yang menurutnya yang kemudian dia juga sempat menyebut tentang Mas Riyadi. Bagaimana Mas Riyadi menjadi simbol dari pemberontakan terhadap gaya abstrak ekspresionisme dan menurutnya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kebalian atau Bali. Nah, tadi Mas Anjib menutup presentasinya dengan mengatakan bahwa dengan mempertanyakan kenapa kita tidak pernah secara tegas bertanya kemana sih sebenarnya arus lokalitas kelompok-kelompok etnis misalnya Bali, Padang dan sebagainya di tengah kodifikasi arus kontemporer. Kayaknya itu mungkin nanti kita bisa elaborasi bersama-sama di sesi tanya jawab, tapi sebelumnya mungkin Lisis mau tanya jawab dulu aja ya. Baik, kalau gitu tanya jawab dulu aja baru nanti Lisis sebagai yang perwakilan IFA bisa menjelaskan tentang empat kata kunci yang menurut Mas Anzip tadi agak tumpang tindih sebenarnya. Gitu. Adakah yang mau bertanya teman-teman? Ya, Lisis dulu aja mungkin. Terima kasih ya Mas Anzip ya. Jadi menanggapi Tor, ya seperti biasa Mas Anzip kritis dan nyinyir, oh enggak nyinyir sekarang. Di Tor itu kan bagaimana, tak baca aja biar enggak lupa. Di sini saya ingin, kami ingin mengajak teman-teman untuk mempertanyakan dan menempatkan praktek-praktek. Sekarang kan seperti yang dikatakan teman-teman tadi, banyak perhelatan seni rupa yang bernada identitas etnis. Nah, sejauh mana sebenarnya identitas etnis ini dipakai? Bagaimana kemudian peran ruang-ruang galeri itu menempatkan identitas etnis ini? Kasarnya, apakah sebagai bahan jualan atau bagian dari proses untuk memproduksi pengetahuan? Pada dasarnya kegelisahan itu yang ingin kita gali. Dan itu saya bahasakan dengan bahasa yang serem. Kebetulan waktu itu pas saya PMS dan sedang pusing. Jadi tulisannya gini, pertanyaannya, sejauh mana peran dan posisi ruang seni di tengah komodifikasi dan komersialisasi seni serta globalisasi identitas? Lalu bagaimana kita dapat melampaui kedua tegangan yang seringkali tarik-menarik antara globalisasi dan esensialisasi identitas. Sebenarnya itu masih satu nada dengan arahnya Mas Anjib yang kemudian tadi itu ngomong, kenapa kita rame dengan kata-kata istilah-istilah yang serem-serem. Kita fokus saja nanya, sebenarnya kemana sih arus lokalitas itu kita bawa di tengah arus kodifikasi kontemporer? Karena sebenarnya komersialisasi seni itu berlangsung bahkan ketika tanpa identitas etnis gitu kan. Tapi ketika sekarang ini kita fokuskan pada pembahasan soal bagaimana identitas etnis, bagaimana ruang-ruang seni atau perhelatan seni itu membawa persoalan yang berbau identitas etnis secara langsung atau tidak,
itu membawa arus lokalitas ini di tengah arus budaya global. Sekarang ini kan saya pikir tidak hanya pameran kelompok yang membawa atas nama etnis, ada yang membawa nama kota, misalnya Makassar Bienal, terus Jambi Bienal, Sumatera Bienal, Jawa Tengah, Jateng Bienal, Jatim, Jateng, ada yang di Semarang kemarin. Nah, di situ persoalan kewilayahan sekali lagi dikolaborasikan dengan perhelatan. Saya pikir ada kepentingan di mana kita itu perlu menanyakan sejauh mana kita membawa persoalan-persoalan kewilayahan ataupun identitas di tengah tarik menarik antara di satu sisi itu ada kekuatan kekuatan-kekuatan rezim dagang yang katakanlah rezim wisata, ketika ngomongin eksotisme, kelokalan itu di mana kelokalan itu menjadi laku. Tapi di sisi lain ada penyeragaman juga yang dilakukan oleh globalisasi. Nah, kemana arus ini akan dibawa untuk melampaui tegangan tarik menarik dua itu? Maksudku sih ke situ. Jadi ya gitu sih kan nanggapinnya sih. Kasih Desis. Udah ya, Mas Nanti? Ya, Pak Nindit mau bertanya? Bertanya atau mau menanggapi? Atau boleh? Soal kan, Tor juga boleh. Tapi ada pertanyaan ya. Kenapa? Harus pakai mic ya? Biar terpamentar sih kan, Pak. Saya ingin sedikit mendapatkan kejelasan posisi saya dan mungkin juga teman-teman yang lain, saya kurang tahu, atau mungkin saya sendiri yang agak ketinggalan. Saya melihat di satu sisi ada itu program besarnya IFA yang tertulis di kaca itu, yang tulisannya putih itu, Archive Showcase, melihat identitas etnis dalam seni rupa seperti berdiri di antara apa, nah, yang dijalankan dari mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 20 Maret yang adalah hari ini mulainya di itu di satu sisi ya, saya melihat begitu. Kemudian di sisi lain ada fenomena yang tadi dirinci oleh Sita Makira, pameran-pameran seni rupa yang diikuti oleh perupa-perupa yang datangnya dari Pulau Bali gitu, yang tinggal di sini atau yang masih tinggal di Bali dan berencana membuat pameran berbagai macam bentuk, baik itu tunggal, kelompok atau apa, tadi sudah dirinci oleh Sita. Nah, kemudian saya melihat apakah ini benar, yang program besar ini kemudian dipakai sebagai alat untuk membaca fenomena yang akan berjalan itu. Fenomena yang dirinci oleh si Sita itu, apakah itu benar? Nah, pertanyaan saya. Kemudian saya melihat cara Mbak Tia mempresentasikan di awal tadi, maaf saya melihatnya sebagai semacam apa namanya provokasi awal begitu mengenai semoga nanti muncul satu diskusi mengenai identitas dalam seni rupa di Bali gitu. Tetapi caranya mempresentasikan masih sudah nggak sabar menyampaikan, menyampaikannya kurang dalam. Atau saya menyebutnya sebenarnya materinya tidak cukup banyak sebagai sebuah pemantik untuk satu pemantik untuk memulai diskusi karena hanya ada 4 gambar mengenai lukisan-lukisan Bali tradisional dan tanda petik, saya menyebutkan tanda petik karena itu sebenarnya karya-karya seni lukis Bali yang sekarang dianggap tradisional tapi sebenarnya masih meneruskan tradisi Pitamaha yang sebenarnya merefleksikan dari kondisi pasca kolonialitas zaman dulu yang diperpanjang-panjang sampai ke SDI sampai sekarang, yang sampai sekarang dipercaya sebagai sebuah tradisi orang-orang Bali sendiri, pasti bertanya apakah benar tradisi saya kayak gini gitu. Kemudian ada karya yang terlihat seperti baru bahannya, materinya menggunakan itu, tetapi sebenarnya bukan hal yang baru karena kemudian memang materi-materi itu
masuk dalam budaya kita sehingga wajar kalau kemudian mereka memasukkan itu, tetapi tidak menyebutkan, tidak menunjukkan satu ekspresi perubahan yang frontal secara kultural terhadap bahan-bahan baru itu. Jadi sebenarnya presentasinya dia kurang begitu banyak membuat kita gemes untuk diskusi mengenai identitas gitu, kurang banyak gitu. Jadi, sehingga ya, nah sementara fenomena yang dilingsi oleh Sita tadi mestinya dibaca banyak oleh si dia atau gimana sehingga memunculkan diskusi mengenai identitas begitu. Nah jadi ya, saya kok merasa seperti ini kita mau diskusi dari mana ya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Limbit. Mungkin tadi ada pertanyaan ya soal apa kehadiran si archive showcase itu sendiri, itu posisinya seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Mungkin Mbak Tia bisa menjawab karena Mbak Tia toh juga menulis pengantar untuk itu ya. Ya, archive showcase ini sebenarnya saya sendiri sedang belajar juga untuk membaca ketika itu bicara tentang identitas etnis dalam seni rupa, itu apa yang dibicarakan. Saya sendiri juga mempertanyakan itu. Kemudian apakah kegiatan yang akan banyak berlangsung ini dan identik dengan Bali ini patut dibaca sebagai identitas etnis, itu juga saya mempertanyakan itu. Nah sebenarnya startnya saya dari situ gitu. Lalu pembacaan saya sejauh ini bahwa sebenarnya dalam seni rupa punya lebih banyak keleluasaan untuk bicara mengenai siapa dan apa identitas etnis itu gitu kan. Saya baru sampai di situ. Dan ketika seperti apakah karena kecurigaan saya begini, apakah karena dulunya Bali itu punya sejarah panjang sejarah panjang dalam dunia pasar terkait dengan pariwisatanya itu karena dulu banyak sekali diceritakan bahwa ketika turisme kolonial masuk sejak itulah kesenian yang tadi sifatnya adalah bagian dari ritual kepercayaan kemudian berubah menjadi apa namanya komoditas gitu. Nah, lalu saya bertanya lagi jangan-jangan yang sekarang itu juga masih punya image yang sama dengan yang saat itu gitu. Apakah kemudian Bali ini menjadi banyak karena mereka masih punya nilai yang saat yang disebut dengan tradisi dan coraknya yang romantismenya mengenai hal yang serupa itu. Sebenarnya gini, kan ketika cara kita melihat sekarang ini gak jauh beda dengan ketika cara kolonial melihat Bali saat itu gitu. Apakah kemudian kita akan terbawa dengan romantisme Bali itu dan kemudian apakah Bali ini dipakai karena nilai itu kemudian dia menjadi gimana punya dikaitkan dengan
pasar gitu. Gimana ya menjelaskan? Mungkin Mas Ninggit masih ada yang mau menanggapi. Kalau saya tadi menangkap sih salah satu poin dari Mas Ninggit juga tentang apakah kehadiran si Archive Showcase itu adalah upaya, salah satu upaya untuk membaca gejala-gejala yang hadir belakangan ini, yang kemudian misalnya belakangan ini cukup banyak pameran, baik itu pameran tunggal atau pameran kelompok yang membawa identitas Bali. Seperti itu sih salah satu pertanyaannya seperti itu. Jadi bagaimana menempatkan si Archive Showcase itu dalam posisi diskusi kita hari ini juga sih termasuk. Kalau saya posisinya malah terbalik, karena justru ada, akan ada banyak karena ada banyak kegiatan seni yang berkaitan dengan identitas etnis itu, kemudian baru saya mencoba mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan itu untuk membaca apakah ini hanya semangat kelompok, solidaritas kelompok gitu, ataukah area untuk memproduksi pengetahuan gitu, apakah yang bisa kita pelajari dari identitas etnis. Kalau itu pun semangat kelompok, apa yang bisa kita pelajari? Nah, saya berangkatnya dari situ. Kemudian kami mengumpulkan arsip yang IFA punya untuk melihat dulu itu sampai hari ini sejauh apa itu diwacanakan dalam seni rupa gitu. Oh, jadi ya, jadi pameran yang akan berlangsung atau pameran-pameran yang akan berlangsung itu sudah diasumsikan sebagai yang dalam tanda petik di, maaf saya mengatakan kata yang tidak tepat, dicurigai akan mengusung isu identitas gitu. Padahal pamerannya belum berlangsung. Pamerannya hanya sudah teridentifikasi bahwa yang ikut adalah perupa yang akhirnya dari Bali. Gitu kan? Oh iya. Padahal pamerannya belum berlangsung. Tadinya awalnya sebenarnya sudah ada beberapa di awal itu, karena ada benang merah, kemudian love apa? Contemporary art from Bali. Sebelumnya itu juga sudah ada banyak, lalu kemudian dapat informasi kalau ada semakin banyak gitu, jadi akan ada, jadi dari situ. Ya mungkin saya coba lepas dari itu karena nanti kalau nggak bulat ya. Yang pengalaman yang saya rasakan juga pada saat ini, pengalaman kecil aja, jangan-jangan nanti akan terulang-ulang terus ya. Pada saat saya datang di pembukaan pameran di Jogja Contemporary Art, sebelum baris mengantar pembukaan, saya oleh baris silakan dia dulu karena pejabat yang akan membuka belum datang. Dia, saya ketemu dengan beli siapa, ngobrol lihat karyanya gitu. Saya juga merasakan sama Sita. Saya merasa seperti enak gitu, bebas gitu, apa namanya, bisa berkomunikasi dengan karya-karya dengan seniman yang gitu. Tapi begitu pameran dibuka, diberi pengantar oleh Arya Sucita, ya. Sebetulnya saya merasa seperti itu berhadapan dengan tembok besar gitu, karena tahu-tahu kalau dihubungkan dengan identitas dalam pengertian tanda-tanda petik tentang Bali yang diulang-ulang, yang diutas-utaskan sampai puluhan kali, yang sebenarnya terlihat bahwa Arya tidak melihat atau tidak membaca karena satu persatu para seniman ini gitu. Jadi seakan-akan saya mendapatkan, harus memakai kacamata baru untuk melihat karya-karya yang sudah saya lihat dengan kacamata yang lain tadi. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, itu jadi juga apa-apa. Saya nggak heran itu. Tapi yang bahaya adalah bahwa jangan-jangan kita itu sebenarnya sudah lupa atau sudah menjadi sangat mudah untuk kemudian ikut-ikutan memitoskan identitas yang sebenarnya semu. Kita tidak sedang coba menelusuri menggali apa sih dari itu, tapi malah kita melanggengkan identitas yang semu. Jangan-jangan teman-teman yang masih muda yang berkarya dengan apa namanya pesan yang sangat bebas itu, setelah digitukan malah jadi oh iya saya harus mengirim tentang bagi saya apa ya gitu. Itu malah berbahaya itu. Nah itu sebenarnya jangan sampai program ini melihat identitas
etnis ini juga nantinya akan terjebak dalam persoalan yang sama. Jadi saya maaf ya, cuma ini aja. Kalau saya salah, tolong kalau terlalu keras saya tolong dihentikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dini. Lanjut aja. Tadi Mas Anjut kayak mau menambahkan atau mau? Ya. Saya mau menegaskan pulang sebenarnya. Ya, seperti yang Mas Nindi barusan pertanyakan pulang. Dari awal saya juga mempertanyakan pulang terhadap konstruks identitas yang dipakai dalam bangunan ini. Gitu ya. Artinya kita mau pakai konstruksi yang mana? Karena apakah tetap mau pakai konstruksi administrasi seperti yang dilakukan oleh negara misalnya? Nah, yang terjadi itu, yang terjadi selama berkurun-kurun ini adalah itu. Ketika kita melihat Made Sukadana pameran tunggal gitu, lalu kita langsung mengkaitkan dengan identitas keetnisannya, bukan secara personal. Nah, artinya memang di sini ada tupang tindih gitu. Kita mau pakai yang mana? Atau identitas dalam kerangka kesenian. Nah, di sini sangat luas. Tadi sudah saya sebutkan gitu. Ada asal usul budaya, ada DNA kebudayaan, ada traumatis, ada politik, ada ketimpangan dan lain sebagainya. Karena ketimpangan ini yang sebenarnya tidak pernah dirasa gitu. Kalau kita menyebut memakai atau menggunakan istilah identitas yang dikaitkan dengan etnis, ini menjadi otomatis gitu. Nah, makanya sampai sekarang masih blunder. Makanya saya lebih melihat semua ini dengan kodifikasi dan komersialisasi. Artinya kodifikasi kalau kita mau mengaitkan dengan identitas, tentu berdasarkan kode-kode visual yang ada dalam karya itu, ada atau tidak. Artinya ini menurut saya yang konsep lebih aman, karena kalau kita langsung dari awal membuat kerangka besar identitas etnis gitu, lalu yang terjadi seringkali mengkait-kaitkan karena namanya Imade Banem gitu, etnis Bali gitu. Berbeda dengan Inditi Adipurnomo gitu, bagi orang yang tidak tahu atau bagi orang yang sudah tahu sekalipun tidak pernah mengkaitkan dengan dia Jawa Semarang. Jadi saya juga melihat sebenarnya ada ini bagi teman-teman perupa Bali atau perupa-perupa yang berasal dari etnis tertentu seperti Padang, Bali dan lain sebagainya, barangkali merasa jengah juga ya, kemanapun gitu. Kemanapun walaupun sendiri selalu tidak pernah terlepas dari tanda kutip identitas etnisnya gitu. Secara geografis padahal, karena selama ini kita melihatnya baru secara geografis, belum sampai kepada kode-kode yang secara spesifik lebih bisa mengungkap tentang katakanlah identitas itu. Saya kira itu. Mbak Dian mau sebenarnya berarti kan kalau ketika itu adalah kelompok dan berasal dari daerah yang sama, saya boleh bilang bahwa itu sangat berisiko untuk
memantik orang berpikir bahwa itu beridentik dengan etnis gitu enggak sih? Nah, ini sebenarnya juga apa ya, saya nggak tahu apakah ini asal begitu aja gitu. Ya kita di sini kan ini ada 200 orang nih gitu, kita dari Sumatera Barat, kita bikin siapa tuh ya seperti ya. Jangan-jangan hanya serampangan begitu gitu, tanpa pernah berpikir ulang bahwa kenapa kita hadir dalam medan kesenian yang begitu universal, lalu membawa identitas tertentu atau mengatasnamakan identitas tertentu. Kalaupun memang kita mengatasnamakan memakai identitas kita gitu, lalu apa yang mau kita usung misalnya? Ya, nah di sini kan juga sering tidak jelas karena memang kita belum pernah melihat secara rigid gitu. Tanda kutip paradigma seni rupa yang membawa etnis tertentu. Kita melihatnya masih seperti turis. Melihatnya masih seperti turis bahwa ya bagaimana ketika ya contoh sederhana, kita ini orang Jawa tiba-tiba ke Bali lalu melihat upacara di pura gitu. Wah, tentu kita punya pandangan, oh artinya salah satunya ada unsur eksotik. Nah, kita masih terjebak di sana bahwa dalam arus besar sekalipun kita masih di situ, kita melihat sesuatu masih seperti turis, cara pandang kita maksudnya. Bukan, ini seperti halnya kan teman-teman Bali gitu, atau teman-teman dari etnis lain, Padang. Jadi kita melihat diri kita sendiri ini seperti memakai kacamata turis, tidak pakai kacamata kita sendiri. Nah, kenapa? Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Nah, lalu satu sisi juga, kenapa teman-teman dari daerah tertentu lebih melakukan proses kesenian secara bersama-sama? Tadi sedikit menyinggung juga bahwa atau gini, saya pernah beberapa tahun lalu riset ke daerah Kalimantan, di situ ada beberapa etnis yang saling bersinggungan, misalnya antara Bugis, ada Bugis, ada Banjar, lalu ada Dayak, lalu ada Kutai, dan ada Jawa. Nah, etnis-etnis pendatang inilah yang sebenarnya mengawali mengelompokkan diri. Kalau aku Bugis gitu, kamu Jawa. Nah, lalu etnis pribumi melihat itu menjadi ancaman. Ini kok tiba-tiba orang dari mana-mana saling bersatu, gitu, sementara kita masih bercerai-berai. Nah, giliran orang Dayak pun mengkelompokkan diri, sehingga ketegangan menjadi semakin pelik gitu, karena ketika ada salah satu individu yang sedang bersidegang, lalu yang turun adalah mayoritas. Nah, saya juga melihat perupa-perupa yang dari daerah tertentu secara bersama-sama dengan bahasa misalnya solidaritas atau berasal dari nenek moyang sama gitu. Ini sebagai itu. Jadi apa ya? Mungkin semacam
benteng untuk sebelum terjadi sesuatu kita tentu harus bersiap gitu. Ketika ada penyerangan kita nggak sendiri tapi kita sudah bersama. Nah hal-hal begini juga nggak pernah dilihat gitu. Atau misalnya kalau kita mau bicara khusus persoalan identitas Bali gitu, kaitannya dengan kekuasaan misalnya, kekuasaan di sini lebih spesifik sama maknanya sebagai kasta gitu. Dan itu terjadi di semua ini termasuk kesenian misalnya. Dan itu tidak pernah tidak pernah ada pembahasan atau apa. Artinya gini, persoalan kasta kan bukan sesuatu yang sengaja dikokokkan, tapi memang dari berpedoman dari agama. Jadi ada dan ada, ini harus ada. Nah, kita tidak ada yang pernah melihat dari sisi politiknya dan sebagainya. Lalu bagi orang-orang, katakanlah kalau kita melihat secara khusus di medan kesenian gitu, dari rupa-rupa yang berasal dari kasta bawah gitu, bagaimana kemudian mereka berusaha melawan itu, tanda kutip keberontakan misalnya. Contoh sederhana, sehebat-hebatnya Putu Wijaya di dunia teater Indonesia gitu, dia tidak akan ada apa-apanya di lingkungan. Karena apa? Karena dari kasta rendah. Nah, ini kalau kita mau secara spesifik, karena memang tidak pernah disentuh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit sih, karena dari awal juga cukup terlibat dalam proses persiapan diskusi. Jadi kalau tadi Mas Nindit sempat menyinggung tentang jangan sampai kita berputar-putar di soal identitas gitu ya. Nah, kalau saya menangkapnya malahnya niatan IFHA untuk mengadakan diskusi ini atau kemudian juga menampilkan archive showcase itu justru agar tidak berputar-putar di situ sebenarnya sih Mas gitu. Jadi bahwa memang seperti yang tadi Mbak Tia bertanya kan apa ya, kalau ada pameran kelompok etnis tertentu, bukankah sangat besar kemungkinan untuk mereka dicurigai membawa atau dilekatkan dengan identitas mereka seperti itu kan. Nah, maka dari seperti itu. Nah, ketika misalnya berproses di arus bawah, saya sendiri sebagai orang yang dari luar Bali itu juga bertanya ke teman-teman senimannya lebih ke benar apa Bali bagi mereka dan apakah Bali hadir di karya mereka, yang kemudian secara umum saya bisa bilang tidak semua anak-anak itu menghadirkan Bali, atau bahkan kita bisa bertanya apa sih sebenarnya Bali itu, kita malah bertanya itu secara bersama-sama. Nah, untuk kemudian bisa agar kita tidak berputar-putar ke situ adalah penting menurut saya setidaknya, dan mungkin menurut Iva Air, untuk mendiskusikannya dan menampilkan itu ke dalam archive showcase, bahwa kita harus membicarakan identitas ini dulu untuk kemudian kita mengatakan bahwa kita jangan sampai terjebak ke esensialisme identitas. Seperti itu sih kalau menurut saya malah kayak gitu. Mungkin Lisis mau menambahkan sedikit atau mungkin ada pertanyaan lagi. Siapa? Mbak Melisa dulu ya. Bentar ya Mas. Selamat sore. Saya mau pertama mau nanya dulu, komentar dulu, nyambung kemarin karena saya juga menyimak
artis top dari teman-teman yang berpameran di pameran arus bawah ini. Kalau menurut saya, sebagai misalnya saya melihat karya-karya teman-teman ini tanpa melihat nama-nama mereka dan berbicara dengan masing-masing seniman, saya pikir saya nggak akan mengenali bahwa karya mereka dari teman-teman yang berasal dari Bali gitu. Jadi misalnya pameran itu berbarengan dengan seniman-seniman lain yang tidak berasal dari Bali, saya pikir saya nggak akan mengenal, oh yang ini pasti dari Bali, yang itu bukan gitu. Jadi menurut saya enggak, kecuali mungkin memang setelah dipaparkan satu persatu, ada misalnya karyanya Mas Dewa, Mas Dewo ya, itu ada yang kayak berputar gitu kan, kayak roda kehidupan itu, terus saya oh ya mungkin semacam kayak reinkarnasi atau apa itu masih ada di konsep-konsep Hindu gitu, baru paham gitu setelah dipaparkan. Kalau misalnya lihat aja binatang dalam lingkaran gitu ya semua juga lukis dari non Bali juga banyak yang menggambar seperti itu gitu. Cuman pertanyaan saya, dengan keadaan yang sudah begitu beragamnya ini di generasi muda perupa Bali ini, kenapa kok tetap ketika punya kesempatan pameran ya bersama teman-teman Bali lagi gitu, kenapa enggak terus ada berapa dari Bali atau itu bercampur gitu loh dengan tempat lain. Tapi kemudian mungkin ini juga enggak perlu dijawab, karena saya sangat paham ketika kita merantau di tempat lain, tidak tinggal di daerah asal kita sendiri, pasti ada sejarah kenal jauh lebih lama. Mungkin kalian teman-teman ini sudah kenal sebelumnya di Bali, atau sejak semester awal sudah mengikuti, kalau dulu sih diisi ada bimbingan SDI itu teman-teman dari Bali dan Minang, itu kalau begitu mau kuliah di ISI Jogja, itu ada bimbingan dari kakak-kakak kelas, yang itu tujuannya sebenarnya bagus, karena supaya adik-adik kelas ini tidak sia-sia datang jauh-jauh dari tempat asal, sudah membeli tiket dan ternyata tidak diterima. Jadi itu ada rasa tanggung jawab dari kakak-kakak senior angkatan, yang supaya mereka ini, adik-adik ini diterima semua gitu. Jadi tapi kemudian karena mengikuti bimbingan yang cukup keras ini dalam waktu berbulan-bulan, bergaul dengan teman-teman yang itu saja, tentu saja terbangun pertemanan yang jauh lebih erat tentunya dengan teman-teman baru yang baru dikenal ketika perkuliahan sudah dimulai. Mungkin itu jasa salah satu faktor. Kemudian faktor yang selanjutnya mungkin karena ya sesimpel misalnya kalau kita bermain dengan bergaul dengan teman-teman Bali, kita bisa masak babi guling bersama atau minum arak, yang itu mungkin tidak seluas itu bila berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu. Mungkin itu dugaan-dugaan saya, sehingga kenapa kalian tetap di arus bawah ini tetap isinya teman-teman Bali semua gitu. Terus tentang archive showcase itu, menanggapi Mas Nindit, memang itu archive showcase dan newsletter IFA itu terkait. Setiap kita mau menerbitkan newsletter, selalu Lisis mengajak kita untuk kita akan membahas tema apa ya enaknya. Terus biasanya mungkin itu sudah menjadi pola juga, kita akan mencari fenomena apa yang sedang hangat baru-baru ini gitu, atau yang fenomena yang menarik baru-baru ini. Nah, dengan yang kemarin ini memang yang paling menonjol ada beberapa pameran yang mengusung identitas Bali gitu.
Kemudian ya sudah kita pegang itu dan tujuannya Archive Showcase ini memang pertama mempertanyakan apa kenapa sih fenomena ini terjadi, terus sejak kapan, terus siapa yang memulai. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu biasanya kita terus membongkar kembali arsip-arsip IFA yang misalnya tentang Bali ini, ya kita terus melihat pameran-pameran sejak kapan sih ada pameran SDI, terus Sakato yang mengusung etnis ini, kita bongkar-bongkar, terus sesimpel menampilkan begitu saja. Dan memang kemudian pekerjaan dia untuk mencari garis merahnya gitu ya, atau apa-apa yang menarik dari misalnya setiap pameran itu, apakah ada selalu yang di kesamaan apa hal-hal yang diungkap kembali oleh si penulis atau antara pameran satu dan seterusnya, seperti itu. Itu sih. Nambahi yang dikatakan Melisa, jadi Archive Showcase yang kita kerjakan itu memang semacam laboratorium kami untuk belajar, terutama untuk staff baru seperti saya dan Tia. Jadi memang sesederhana itu gagasan awalnya, dengan melihat fenomena yang sedang mengejala. Jadi melihat katakanlah beberapa kecenderungan akhir-akhir ini dan dalam waktu yang hampir bersamaan itu, walaupun tidak secara eksplisit menggunakan kata Bali, itu memang ada kecenderungan kita bisa kayak membaca arahnya bakalan kesana deh. Kayaknya bisa terpleset ke esensialisasi identitas nih kalau nggak hati-hati kan. Mungkin yang dimaksud dengan Mas Lilit, jangan sampai kita muter-muter di ngomongin identitas. Mungkin yang lebih dijadikan keresahan adalah ketika kita mengerucutkan identitas Bali itu apa dengan definisi sesempit itu ya. Itu yang bahaya ya, dan yang jadi keresahan kita. Makanya juga judul dari Archive Showcase dan acara diskusi yang jadi pemantik untuk pencarian selanjutnya ini adalah seni Bali dan identitas etnis. Jadi dengan judul semacam itu, kita enggak serta-merta menyebut ada seni Bali, tapi justru mengajak teman-teman untuk mempertanyakan, karena kita sendiri juga bertanya, apa itu Bali sebenarnya? Apakah jadi apakah ada seni Bali? Kalau misalnya ada, Bali sebagai apa? Bali sebagai rumah, Bali sebagai tradisi, Bali sebagai akar atau apapun itu kita pertanyakan dan kita eksplorasi supaya kita memang nggak terjebak itu tadi. Jadi kalau misalnya kita membicarakan lagi-lagi kok identitas sih, saya pikir soal identitas ini nggak akan selesai kita bicarakan. Dan memang kita nggak harus nggak boleh bosan justru untuk mempertanyakan cara kita membicarakan identitas atau cara kita menghadirkan sesuatu. Jadi karena gini sih, pada dasarnya ini kebutuhan kita juga, IFA sebagai bagian dari pendukung dinamika seni dan budaya ya, itu kita ingin melihat peran, tidak hanya peran ruang-ruang seni atau galeri dalam menghadirkan identitas etnis, maksudnya yang berpotensi untuk tergelincir ke menghadirkan identitas secara esensialis itu tidak hanya galeri, tapi juga peneliti, tapi juga lembaga arsip juga bahkan. Jadi kita tuh otokritik, kita refleksi dan ngajak teman-teman untuk berefleksi juga. Jadi kita di sini juga tidak dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban atas apa yang kita gelisahkan, tapi menularkan kegelisahan. Jadi ngajakin galau bareng-bareng. Jadi biar enggak galaunya enggak sendiri. Saya sama Tia misalnya adalah representasi kegalauan IFA karena memang dituntut harus galau dan nanya banyak. Itu enggak mau galau sendiri. Jadi kita di sini nih ngajakin teman-teman di sini untuk galau bareng, nanya-nanya bareng. Nah, semakin banyak pertanyaan, akan semakin banyak nih bahan kita untuk mengeksplorasi dan melihat atau bahkan memperkaya arsip kita. Dan intinya sih lebih waspada sama praktek-praktek yang kita jalankan juga. Jadi enggak serta-merta kemudian menerima ada seni Bali, ada seni Padang,
lalu kita juga jadi berpotensi atau tergelincir untuk melihat primordialisme secara sempit dan nanti cuma ada klaim moral baik dan buruk, karena kan yang bahaya di situ, justru itu yang kita waspadai, jangan sampai kita cuma sekedar melihat identitas untuk mengkotak-kotakkan, tapi ada dimensi-dimensi yang kaya sebenarnya, dimana ketika sudah lama, misalnya kelompok-kelompok Bali, kelompok-kelompok Padang di Jogja itu bagian dari dinamika, itu yang menjadi warna, justru memberi warna di dalam dinamika seni rupa di Jogja. Bahkan ada kelompok Makassar yang juga sedang berjaya, ada direktur Makassar di sini. Itu yang justru menambah warna, tapi kita jauh dari upaya untuk melihat bahwa primordialisme itu buruk, jauh dari situ. Itu yang ingin saya tekankan. Baik, makasih Lisi sama Mbak Melisa. Satu pertanyaan lagi, Mas Naga Merah. Iya, Mas Naga Merah. Naga Merah. Mungkin ingin apa ya, ini ada sebuah kutipan yang sering aku kutip ya, sering ke like kalau aku kutip dari Karen Armstrong dalam bukunya Antropologi Kegelapan ya. Sering agak aku kutip kalau aku nulis atau berdasarkan itu, kami hidup bersama dalam komunitas berdampingan tetapi begitu kesepian sehingga tidak berbeda dengan hidup di dalam kurungan sendiri-sendiri. Aku rasa ini mewakili hampir generasi yang lalu tapi lebih mewakili generasi yang sering disebut generasi internet sama generasi Z. Jadi orang-orang di sekitar sini dan aku sendiri ya yang mirip-mirip ini, jadi dalam artian bahkan identitas ya, mungkin aku akan sarankan buku kecil aja itu yang sangat bagi aku bagus ya kalau di Indonesia itu, In the Name of Identity-nya Amin Ma'aluf. Itu buku tentang identitas, simple, santai, tapi benar-benar bahwa benar-benar saya sangat suka dan itu saya sarankan mungkin salah satunya ya, bahwa identitas itu kalau berbicara terus tentang identitas itu bisa tergelincir tadi yang kayak FPI itu membicarakan identitas juga dalam artian kayak gitu salah satunya. Lalu kalau identitas dalam artian tunggal, identitas kita nggak tunggal dalam artian bahwa kita bisa sekali waktu mungkin ke agama saat kita menganggap bahwa agama itu lebih penting. Suatu ketika kita bisa berpindah dengan cepat ke lingkungan atau mungkin ke keluarga atau mungkin ke negara dan lain sebagainya. Jadi identitas kita itu seringkali berubah-ubah tergantung situasi kondisi kita menginginkannya. Dan saat kita mungkin merasa terpanggil dengan identitas itu atau apa, kita mungkin lebih memilih suatu ketika memilih apa namanya agama kita ya, atau mungkin daerah kita daripada sesama mungkin sama nasional apa sama negara sendiri atau sesama mungkin itu, bahkan seperti yang seringkali di pedesaan kan Pak, buah desa seringkali perbedaannya padahal desa sebelah sama sedia itu perbedaannya bisa luar biasa besar. Itu salah satu identitas itu hal yang memusingkan, tapi kalau nggak dibuat pusing dan dipertanyakan itu menjurusnya berbahaya semua, kan? Pembunuhan besar semuanya sekali ke arah ke situ. Hal yang ingin aku tanyakan ini mungkin upgrade ke depan ya, mungkin dalam artian apa yang akan terjadi dengan seni rupa Indonesia ya 50 sampai 100 satu abad ke depan lah, di sebuah negara yang di dalam HP ini aplikasinya orang luar semua yang buat kebanyakan. Paten di Indonesia itu masih sedikit yang kuat. Ilmu pengetahuan di Indonesia itu luar biasa lengot ya. Mungkin yang baca National Geographic teman-teman ya, National Geographic atau apa dan lain mungkin cuma sedikit. Dan kalau saya hampir bertanya ke orang-orang di semua teman, entah itu seniman, entah itu seorang dia siapapun, itu selalu yang aku tanyain, apakah baca National Geographic atau enggak? Apakah peduli dengan Indonesia ke depannya aku enggak? Ataukah hanya ingin menjadi penganut pasar seperti abang tadi ya, epigon terus dalam hal apapun dan di karya seni juga sendiri, apakah karena seni Indonesia kelak di sebuah negara yang baru berdiri setengah apa ya hampir satu abad di mana perang Jepang perang langsung bangkit, Berlin langsung cepet bangkit ya, apa Jerman itu sejarahnya lebih panjang, Jerman buat Korea setelah perang dijajah bangkitnya lebih cepat dan sebagainya ya, menguasai pasar dan sebagainya dari mulai panama budaya dan sebagainya. Sementara Indonesia hampir satu abad berdiri dari segi teknologi, wacana dan lain sebagainya, kita seringkali sebagai pengikut. Apakah seni rupa kelak setelah ini Pak ya, setelah Eropa hampir jatuh ya, Amerika udah gentayangan kayak gitu karena krisis 2008 apa
Inggris juga mengalami perpecahan dengan Uni Eropa lepas, sementara Jerman dengan Angela Merkelnya itu dibantai habis-habiskan karena kasus imigrasinya yang terlalu terbuka dia dan makin gontok-gontokan ini. Saya ingin bertanya kayak gini kan, Eropa ini mau jatuh akan diganti dengan Tiongkok sama India, mungkin Asia Timur, ya kan? Itu berarti kalau kekuasaan negara ini semakin besar akan ada budaya kan, mesti dia akan ingin membuat orang apa membuat suatu gerakan budaya ke luar kan, dan itu terjadi di Indonesia. Apakah kelak Indonesia hanya akan menjadi pengikut peradaban baru lagi seperti dahulu kala ketika Tiongkok membawahi kita dan juga India juga sampai sekarang buat kita? Apakah seni rupa akan cenderung ke situ ketika epigonisme dalam seni rupa sendiri itu nyaris marak terjadi dan orang anak-anak budaya takut untuk menjadi dalam adat, menjadi mungkin punya ciri khas salah satunya, atau menjadi orang yang benar-benar mau mati-matian di bidang itu untuk meneguhkan suatu jati diri, walaupun jati diri yang mana? Itu pertanyaannya sih, apa yang akan terjadi? Soalnya kalau saya melihat ya, karena mungkin basicnya psikologi juga ya, wah mungkin ini ke Mas Adib atau Mas apa namanya Pak? Ansip ya, ke Mas Anjib juga ya, ke Mas Anjib. Kalau saya melihat Indonesia ya, Indonesia itu masih stabil karena perutnya pada kenyang. Sebentar, ini untuk Mas Anjib. Karena perutnya agak kenyang ya, dalam makan stabilitas ekonomi dan juga karena stabilitas hukumnya masih agak lumayan. Apa yang terjadi dengan seni rupa dan lain sebagainya, apalagi Indonesia secara luas, jika stabilitas ekonomi ini hancur tiba-tiba, entah karena perang kawasan Asia atau apa dan sebagainya, atau perang dunia atau gimana, atau mungkin pertarungan sengit di antara, atau perang di antara kita sendiri, apa yang akan terjadi dengan seni rupa kita kelak? Dan Indonesia apakah akan pencar-pencar seperti tadi atau gimana? Udah itu aja lah, mungkin terlalu banyak mikirnya ya, jadi bingung nanti, kasihan ya kalau ya, kayak gitu. Saya punya dua pembicara, mungkin Mas Anzip mau menanggapi atau Mbak Tia? Mbak Tia nggak mau, Mas Anzip. Ya, kembali mengaitkan dengan konteks kodifikasi dan komersialisasi tadi, bahwa kenapa saya pakai itu karena ini akan lebih fair sebenarnya. Kita akan terbebas pada spektrum identitas, karena bagaimanapun persoalan identitas juga sangat sensitif, walaupun satu sisi dibutuhkan, tapi satu sisi juga itu seperti buah semalam. Pasti juga sebagian teman-teman, contohnya teman Bali itu, satu sisi mereka ke Jogja karena mau masuk ke komunitasnya, tapi satu sisi ketika mereka sudah di dalam mau keluar itu juga susahnya minta ampun. Gini, dengan begitu saya menghindari dari semacam penghakiman sebenarnya itu, bahwa kalau kita mau mengaitkan antara kodifikasi dan komersialisasi, di situ akan terlihat jelas kode-kode apa yang sesungguhnya itu muncul itu dalam setiap karya itu. Tidak melihat dia dari mana, darahnya apa, agamanya apa, dan lain-lain itu. Karena saya juga melihat dalam kerangka besar, misalnya kalau kita ngomong tentang seni rupa Indonesia sendiri juga problematisnya sama sebenarnya. Karena yang muncul adalah proses-proses kesenian yang penuh ambisi. Artinya ambisi ini tentu tujuannya adalah popularitas dan lain-lain. Kalau itu yang memang menjadi titik pijaknya gitu,
presentasinya kan kemudian menjadi material, itu artinya ekonomi. Nah pertanyaannya, bukankah kesenian itu semestinya melahirkan atau memunculkan nilai tentang misalnya bagaimana cara hidup gitu. Bagaimana manusia itu tidak seperti binatang. Artinya, kan banyak sekarang di mana-mana kita sulit membedakan antara mana yang manusia dan mana yang binatang gitu. Soal budi pekerti misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, spiritualitas dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, cenderung lebih mengarah kepada komersialisasi. Jadi ya termasuk yang kita lakukan sebenarnya, kenapa kita membuat pameran butuh media, kita butuh konferensi pers, kita perlu diketahui banyak orang, gitu. Kita mengundang kolektor, bahkan kita bersilaturahmi gitu misalnya, tolong beli dong. Ya, alasannya popularitas dan ujung-ujungnya adalah material. Gitu. Baik, makasih Mas Anjib. Kayaknya kita udah setengah enam, diskusinya ditutup untuk hari ini. Saya agak susah menyimpulkan, tapi kupikir memang niat dari diskusi ini dari sejak awal Tor disusun pun bukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi untuk membagikan kegelisahan-kegelisahan, khususnya pertanyaan-pertanyaan tentang identitas, kemudian agar kita tidak terjebak pada apa yang dinamakan sebagai esensialisasi identitas. Baik, cukup sekian. Terima kasih banyak buat yang sudah hadir dua hari ini. Bagi yang mau lihat pameran di JC masih ada sampai tanggal 24, dan kemudian bagi yang mau lihat-lihat archive showcase yang info itu masih ada sampai tanggal 23. Terima kasih banyak, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.